Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bisa teman-teman lihat di dalam video ini adalah contoh celengan dari limbah kain, selongsong kain ya teman-teman. Ini dikemas dengan lumayan apik dan bagus. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada sekitar 3 pajangan di 3 rak ya di sebuah toko dan lumayan banyak. Dan ternyata di sini sangat laku. Saya pernah membuat tutorial video celengan ini beberapa tahun yang lalu ya. Ini sangat ternyata sekarang lumayan rame dan menggiurkan pastinya. Ya, di sini ada macam-macam pengemasan dan caranya ya. Pengemasan dari pita, dari gambar-gambarnya pun dan ukuran berbeda-beda. Walaupun bahan dasarnya bisa dibilang ini sama semua ya teman-teman. Nah, ini bisa menjadi referensi ide usaha buat teman-teman semua ya. Nah, seperti ini luar biasa sekali. Ini sangat kreatif dan rapi memang dalam pengerjaan dan pengemasannya. Dalam pengerjaan pembuatan celengan dari selongsong bekas kain atau karpet ini sebenarnya sangat mudah ya. Cukup ambil cari bahan selongsong, dipotong-potong, dibalut dengan kain kertas kado yang beraneka ragam warna dan motif-motif dan kartun ya, dan membuat anak-anak suka. Dan cuma pinggirnya diilis dengan sebuah pita, dibungkus dengan sebuah plastik dan diikat dengan pita ya. Sebenarnya cukup sederhana dan simple cara membuatnya. Tinggal teman-teman bisa memadukan warna, pengemasan yang rapi dan berbagai macam ukuran untuk menarik minat anak-anak. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.